99,2 FM Radio Siaran Radar Lampung yang masih dipancarluaskan langsung dari Jalan Sultan Agung nomor 18 Bandar Lampung, dan kita bersama di acara Lampung Raya untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 ya. Oh ya, hari ini saya tidak sendiri, tapi saya kedatangan seorang tamu agung atau juga seorang teman. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah ada di studio kita. Nanti kita akan berbincang mengenai sebuah pendidikan ya di luar sekolah. Jadi untuk pendengar radar, memang kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, pendidikan itu penting sekali ya. Tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi juga di luar sekolah itu penting dan sangat perlu. Apalagi kita yang memiliki putra-putri yang memang sudah mulai beranjak dewasa, dan memang kita sebagai orang tua harus memberikan pelatihan atau juga memberikan keterampilan agar kelak putra-putri kita itu nanti akan mendapatkan sebuah atau suatu kemampuan ya yang sesuai dengan bakat dan juga minatnya. Apalagi zaman sekarang, zaman sudah modern, era globalisasi, siapa saja yang tidak siap untuk menghadapi era tersebut, wah nanti bisa-bisa menjadi agak sedikit mundur gitu ya. Dan di sore hari ini sudah hadir di samping atau depan saya dengan Mas Leo. Selamat sore Mas Leo. Selamat sore Mas Bastomi. Gimana kabarnya, sehat? Baik Mas. Hari ini kegiatannya apa aja, hari libur ini masalahnya atau weekend? Mengisi waktu luang aja Mas. Mengisi waktu luang aja ya? Iya betul. Di rumah atau di tempat lembaganya? Di tempat lembaga Mas. Tempat lembaga ya, ya. Oh ya, pendengar radar, Mas Leo ini adalah pengelola LKP ya, atau Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Levi, yang mengadakan kursus bahasa Mandarin. Dan saat ini yang saya tahu, tempat Mas Leo ini mengadakan sebuah program khusus untuk seluruh masyarakat ya yang ada di Bandar Lampung, terutama itu program apa itu Mas? Kebetulan saya mengadakan program trial class Mas untuk bahasa Mandarin, okay. Akuntansi dan bahasa Inggris. Jadi ada tiga mata pelajaran ya kalau dipikir ya. Ada akuntansi, bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Free trial class ini program apa itu Mas Leo? Jadi nanti calon peserta didik akan belajar secara gratis di tempat kami. Oh, belajar gratis ya? Iya betul. Itu selama jangka waktunya seminggu Mas. Satu minggu itu gratis ya? Iya. Untuk siapa itu gratisnya? Untuk peserta didik, khususnya anak-anak SMA dan masyarakat umum. Jadi tidak ada batasan usia, apa gitu, mungkin SMP atau SD gitu? Kalau SD, SMP boleh Mas, tapi difokuskan dari umur 16 sampai 21. Oke, jadi ada batasan umur ya? Iya. Kenapa Mas Leo kok harus menggunakan batasan umur untuk mempelajari akuntansi, bahasa Inggris atau juga bahasa Mandarin ini? Itu karena untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja. Penting ya? Penting banget. Memang kalau saya lihat ini akuntansi ini sangat penting juga. Bahasa Inggris itu juga penting. Kemudian bahasa Mandarin itu apalagi zaman sekarang kan bahasa Mandarin sudah mulai seperti bahasa internasional ya? Iya betul. Oke, kemudian dalam free trial class ini apakah ada batasan jumlah siswa atau calon siswa gitu Mas Leo? Ini free trial maksimal 50 orang Mas. Jadi didiknya hanya untuk 50 orang saja? Iya betul. Oke, ya untuk LKP atau LPK Levi ini alamatnya di mana ini Mas? Di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 4 Mas. Oh, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 4 Bandar Lampung ya? Iya, itu arah ke Devis. Arah ke Devis Jaya? Devis Jaya, betul. Oke, ya jadi untuk pendengar radar di rumah yang ingin mengikuti free trial class, jadi silakan bisa mendaftar, ini gratis ya daftarnya ya? Iya. Bisa mendaftar gratis ke Pak Leo sendiri di nomor handphone 0813-799-39086 atau juga Mbak Evi di 0852-690-36688. Jadi hanya untuk Anda, 50 orang saja batasan usianya, lebih diutamakan 16 tahun sampai 21 tahun ya. Oke, jadi kayaknya pas banget nih untuk anak-anak yang sudah lulus SMA atau yang tahun ini belum ada kegiatan kuliah atau tidak bekerja, boleh mengikuti free trial class. Tinggal pilih mata pelajaran yang akan diikuti,
bisa akuntansi, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Jadi untuk lebih lengkapnya atau juga informasi lebih jauh, bisa datang langsung ya, ya, ke LKP Levi Mandarin Course, itu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 4 Bandar Lampung ya. Kemudian juga untuk pendengar radar yang misalnya ingin yang ingin mengikuti free trial ini juga, nanti dari LKP atau LPK Levi Mandarin Course juga ada beasiswa ke Cina. Wah, luar biasa ini. Jarang-jarang, dan setahu saya belum ada nih LKP atau kursusan yang memang memberikan beasiswa pergi ke China sana ya. Ini program beasiswa ke China ini programnya seperti apa, Mas Leo? Kebetulan kami sudah menandatangani MOU dengan universitas di Tiongkok. Itu beasiswa full 4 tahun. 4 tahun. Termasuk biaya hidup, uh-huh, asrama, dan biaya kuliah. Kuliah ya. Jadi ini 100% gratis ya? Iya. Oke, jadi memang dari LKP Levi ini memberikan pelatihan-pelatihan yang tidak hanya sebatas taraf nasional saja, tapi juga menyalurkan atau juga akan mengirimkan siswanya untuk belajar ke Cina gratis. Ini dapat apa tadi? Dapat biaya hidup, dapat. Asrama. Ya, asrama juga dapat. Uang saku. Aha. Sama biaya kuliah. Biaya kuliah ya. Nah, ini caranya bagaimana nih, Mas Leo, untuk mendapatkan beasiswa ke Cina ini? Minimal peserta didik harus mengikuti kursus di tempat kami sampai dengan level keempat, Mas. Oh, level keempat ya? Iya. Oke. Level 4 itu biasanya diikuti dalam berapa lama itu, Mas Leo? Kurang lebih sih 2 tahun, Mas. 2 tahun ya? Iya. Jadi setelah 2 tahun ini bisa dipastikan mendapatkan beasiswa ke Cina ini? Nanti ada tes, macam tes Mandarin, kayak TOEFL-nya Mandarin. Oke. Okay. Nilainya memenuhi syarat, bisa langsung berangkat. Oke, okay. Ya luar biasa sekali. Pendengar radar, program-program yang diberikan oleh LKP Levi Mandarin Course yaitu beasiswa ke Cina ya, dari asrama gratis, kemudian juga dari biaya hidup juga gratis, termasuk biaya kuliah akan diberikan secara gratis untuk siswa atau untuk siswi yang belajar di Mandarin sampai level keempat ya. Kira-kira itu dijalankan atau diikuti selama 2 tahun saja, luar biasa. Kemudian untuk yang beasiswa ke Cina ini, apakah ada batasan umur atau bagaimana, Mas Leo? Itu maksimal sampai umur 40, Mas. Sampai 40 ya? Iya. Oke, selebihnya tidak boleh? Tidak boleh. Oke. Ya, terima kasih Mas Leo untuk informasinya, dan juga untuk seluruh pendengar radar di rumah yang ingin menambah wawasan atau juga ingin pintar akuntansi, kemudian juga pengen bisa bahasa Inggris, biar cus-cus ya, silakan, atau juga ingin yang bisa bahasa Mandarin, luar biasa, nanti bisa dikirim ke China menjadi salah satu peserta dari beasiswa. Ini berapa jumlahnya nih beasiswa, untuk berapa siswa itu, Mas, untuk beasiswa ke China? Ini tahun kemarin kami mengirimkan 10 orang, Mas. Mm-hmm. Tahun kemarin ya? Iya, tahun ini. 2017. Tahun ini permintaan dari sana sekitar 25 orang. 25 orang, luar biasa. Berarti jumlahnya lumayan meningkat hampir 100% ya? Iya, betul, Mas. Oke, jadi silakan untuk pendengar radar yang ingin menjadi pertukaran pelajar ya, atau ingin kuliah di Cina sana, ada beasiswa ke Cina dari LKP Levi Mandarin Course. Dan juga untuk Anda yang ada di seputaran Bandar Lampung dan sekitarnya juga bisa mengikuti free trial class ya, yaitu untuk mata pelajaran akuntansi, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Untuk free trial class untuk free trial class ini pembelajarannya tadi berapa minggu, Mas? Kurang lebih 1 minggu, Mas. Selama 1 minggu ya, Senin ya, sampai Sabtu. Sabtu ya. Itu dilaksanakan pagi, siang, sore, atau ada jam-jam tertentu? Kalau untuk rata-rata anak sekolah kan karena full day school ya, Mas, ya, itu sore, Mas. Sore jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore ya? Iya, tapi kalau untuk masyarakat umum dari pagi bisa. Oke, selama ini yang sudah berjalan berapa kelas, Pak Levi? Mas Leo? Selama sih sudah 3 kelas, Mas. 3 kelas ya, berjalan ya? Iya, betul. Oke, kemudian untuk misalnya ada calon peserta yang dari luar daerah ya, karena kan memang informasi ini bisa didengarkan
pendengar radar tidak hanya di Kota Bandar Lampung, bisa di Metro atau juga di Pring Sewu atau juga di Lampung Timur atau juga di Lampung Selatan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada calon peserta free trial kelas ini yang dari daerah lain? Oh, bisa Mas, karena kemarin 2 bulan kemarin kalau nggak salah ada peserta dari Pugung Raharjo. Oh, dari Pugung Raharjo ya? Iya, itu di sana, di tempat kami ada mes Mas. Oh, ada mesnya juga. Iya. Berapa banyak itu Mas dari Pugung Raharjo? Kemarin sih di Pugung Raharjo cuma 3 orang. 3 orang ya. Oke, tapi tetap disediakan ya. Tetap. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan untuk pendengar radar yang ada di luar Bandar Lampung juga bisa mengikuti ini free trial class dari LKP Levi Mandarin Course yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 4 Bandar Lampung. Setelah Davis tadi ya? Iya betul. Sebelum Davis. Sebelah kiri kanan jalan? Kalau dari radar sebelah kanan. Dari kanan. Dari Walter Mungin Sidi ya? Iya sorry. Betul. Dari Rumah Sakit Bumi Waras sebelah kanan. Oke, silakan untuk pendengar radar yang ada di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya atau juga yang ada di luar kota yang ingin mengikuti free trial class, ini sebuah program yang diberikan gratis tanpa biaya. Jadi untuk Anda yang ingin mempelajari lebih jauh mengenai ilmu bagaimana menguasai akuntansi, kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin, silakan datang langsung ke Levi Mandarin Course ya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 4 Bandar Lampung. Ya Mas Lo, kemudian informasi apa yang perlu disampaikan untuk pendengar radar agar lebih memahami sebenarnya Levi itu seperti apa gambarannya gitu Mas Lo? Kami sebenarnya lembaga kursus yang hadir di Kota Bandar Lampung untuk menjawab tantangan dunia kerja yang dimana kan perusahaan sekarang banyak ya Mas ya, persyaratannya harus Mandarin bisa. Oke, iya. Kami hadir untuk mencoba menjawab tantangan tersebut Mas. Aha. Jadi memberikan apa ya, tempat atau wadah lah ya. Iya betul. Untuk menguasai bahasa Mandarin itu sendiri. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengambil kelas atau kursus di Levi Mandarin Course ini seperti apa gambarannya? Atau mungkin dari persyaratan pendaftarannya atau juga mungkin hal-hal lain yang perlu diketahui Mas Leo? Kalau untuk peserta didik itu minimal dilampirkan fotokopi KTP. Kalau bagi yang 17 tahun pasti udah punya KTP dong Mas. Aha. KK, fotokopi KK sama SKHU terakhir. Oke. Untuk yang mungkin apa namanya masih belum memiliki KTP elektronik, mungkin sekarang kan agak-agak susah nih Mas Leo. KTP orang tua, salah satu orang tua bisa Mas. Oh bisa ya? Iya. Betul. Jadi hanya dengan persyaratan tersebut bisa mengikuti ya program-program yang ada di LKP Levi ya? Iya betul Mas. Mengenai untuk hal-hal yang lain, oke, pendengar radar dimanapun saat ini berada, saat ini Anda berada dan masih bersama saya dengan Mas Leo dari LKP Levi Mandarin Course yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 4 Bandar Lampung. Mengenai fasilitas nih Mas Leo, kira-kira fasilitas apa yang ada atau yang diberikan LKP Levi Mandarin Course untuk melakukan proses pembelajaran di tempat kursus? Yang pasti modul pembelajaran. Terus kemudian ada ruang praktek, ruang audio, teori praktek, dan terakhir Mas, itu sertifikat resmi Mas. Sertifikat resmi dari? Dari China sana. Dari China sana, langsung ya? Iya betul. Nah, untuk pendengar radar silahkan, gak usah pikir-pikir ya, gak usah bingung-bingung, gak perlu jauh-jauh kalau misalnya kita ingin menguasai bahasa Mandarin, bahasa Inggris, atau juga mempelajari akuntansi. Kemudian hal-hal lain Mas Leo yang ingin disampaikan untuk pendengar radar yang ada di rumah atau juga yang sekarang saat ini masih ada dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing? Ya, bagi para pendengar Radio Radar, kami cuma menginfokan hari gini bayar kursus mahal tapi hasilnya zonk. Oh gitu? Iya. Mending gabung saja tempat kami, gak usah ragu, buktikan sendiri. Aha, ada garansi ya? Iya. Garansi pasti bisa? Iya. Oke, jadi untuk pendengar Radio Radar di rumah, yang mungkin beranggapan ya kalau di Bandar Lampung kan kalau kita mau belajar atau kursus, belajar di luar kelas atau sekolah gitu, pasti identik dengan harga yang mahal ya? Iya, betul. Atau yang pokoknya ada susah banget lah kalau misalnya ingin kita apa ikuti kursusnya gitu ya biayanya ya. Iya betul Mas. Tapi dengan di Levi Mandarin Course ini kita bisa
belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, akuntansi dengan biaya yang terjangkau. Sangat terjangkau sekali. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silakan untuk pendengar radar yang memiliki putra-putri atau juga ingin memberikan kemampuan, skill kepada para putra-putri pendengar radar di rumah, silakan datang saja langsung. Tanya-tanya boleh ya? Boleh, boleh. Sekali silakan, lagi. Mas. Oke, silakan untuk pendengar radar dicatat nomor handphone dari LKP Levi. Itu dengan Pak Leo sendiri yang sekarang sedang berbincang dengan saya di 0813-799-39086 atau juga dengan Ibu Evi ya di 0852-690-36688. Kemudian Mas Leo, untuk bahasa Inggrisnya sendiri, bagaimana proses pembelajaran yang ada di LKP Levi ini? Itu kurang lebih sama Mas, antara akuntansi Mandarin dengan bahasa Inggris Mas. Per level ya? Iya per level dia. Setiap levelnya biasanya diikuti berapa lama? Kalau bahasa Inggris sih paling lama 6 bulan Mas. 6 bulan ya, untuk satu level ya? Iya. Oke, kemudian untuk yang akuntansi juga 6 bulan? Sama. Sama ya. Kemudian untuk pembelajaran sehari-hari, apakah seminggu 3 kali atau setiap hari atau mungkin ada waktu-waktu tertentu? Mungkin mungkin Mas Tommy tahu anak zaman now lah. Nah, anak zaman now ya. Anak zaman now kan sibuk tuh katanya. Ya kami seminggu 3 kali, Mas. Seminggu 3 kali ya. Iya, betul. Dan itu bisa di apa? Bisa dipilih ya dari calon peserta atau ya. Siswa didik, peserta didik ya. Iya, betul, Mas. Oke, kemudian kalau misalnya nih Mas Leo, ada satu kelompok orang yang memang ingin mengambil secara privat misalnya. Saya punya teman ada 20 orang gitu. Bisa enggak mengikuti program ini dengan menentukan waktu dan tempatnya gitu misalnya. Oh, itu bisa di luar jadwal itu bisa, Mas. Aha. Tapi dengan apa mempertimbangkan dulu, Mas. Misalnya kelasnya penuh apa enggak gitu. Oh, begitu ya. Iya. Oke, jadi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Oke. Untuk daerah-daerah lain selain di Bandar Lampung atau mungkin di kabupaten-kabupaten lain gitu, gimana Mas Leo? Kami welcome Mas, silahkan kalau mau datang, misalnya kayak di Metro, Upper Prince Sewu, termasuk di Melinting juga silahkan. tidak ada ini, jam terbang ya, artinya dosen terbang ke misalnya di Lampung Timur, di Melinting gitu kan, terbang ke sana gitu belum ya? Oh boleh, kalau misalnya... Sesuai permintaan ya? Iya betul. Oke. Ya, jadi untuk pendengar radar yang memiliki perusahaan, terus juga memiliki karyawan dan ingin... Itu berarti belajarnya itu kolektif gitu ya? Iya. Ingin kursus kolektif dari pihak Levi Mandarin Course akan mendatangi ya? Iya. Datang langsung ke perusahaan atau juga ke tempat di mana berkumpulnya calon peserta didik tadi ya? Iya betul Mas. Oke, ya mudah sekali dan ternyata dari LKP Levi Mandarin Course ini pendengar radar memberikan tidak hanya belajar di tempat kursus ya, tapi juga datang langsung ke tempat-tempat atau juga ke wilayah di mana calon peserta didik itu berada. Tentu saja ini memiliki jumlah minimal peserta ya, atau betul. Secara berkelompok begitu. Iya betul. Oke, untuk mengenai info-info lain yang bisa kita akses di internet atau di tempat lain gitu Mas Leo? Oke, silahkan melalui website kami di lkpbimbellevi at my.sch.id. Oke. Atau melalui email kami. Aha. lkpbimbellevi@yahoo.com. Oke, jadi kalau bingung-bingung silakan dibuka Google. Biasanya diketik apa itu Mas Leo biar mudah langsung tercapai gitu. Langsung aja diketik di Google LKP Bimbellevi langsung muncul tuh Mas. Oh, langsung muncul ya? Iya. Munculnya foto saya ada enggak di situ? Itu udah terindeks langsung Mas ke Google Mas. Jadi kita klik LKP Levi. LKP Bimbellevi. Oh, LKP Bimbellevi gitu ya. Iya. Oke. Oh iya betul ya, ada bimbellevi.mymsch.id ya. Oke, ini betul? Iya betul itu Mas. Oke, ya sekali lagi untuk pendengar radar yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang LKP Levi yang dipimpin atau juga yang diketuai secara langsung oleh Mas Leo, silakan bisa datang langsung ke Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 4 Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi 0813-188-21663 ya, atau juga bisa dari Google diketik saja
Bimbel Levi atau LKP Bimbel Levi. Silahkan untuk pendengar radar menyimak atau juga melihat secara lebih detail lagi dari LKP Bimbel Levi. Oke, Mas Leo, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik, sama-sama Mas. Mas. Oke, silahkan satu beberapa informasi penting terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini. Oke, para pendengar Radio Radar, silahkan datang. Kami tunggu Bapak Ibu untuk belajar bersama kami. Oke, cukup? Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Mas Leo. Ya, pendengar Radar, demikian tadi obrolan ringan kita di Lampung Raya untuk edisi hari ini, tanggal 24 Maret 2018 bersama 99,2 FM Radio Radar Bandar Lampung. Dipancarkan langsung dari Geraha Pena, Radar Lampung, Jalan